Beribadah bersama di lokasi Desa TMMD Reguler 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan, anggota Satgas ajak warga untuk tetap jalankan protokol kesehatan secara ketat dalam beribadah di gereja. Di saat pandemi COVID-19 yang masih belum menunjukkan penurunan saat ini, seluruh warga Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, bersama dengan anggota Satgas TMMD 111 Kodim 0212 setempat, dalam melaksanakan ibadah kebaktian, selalu melaksanakan protokol kesehatan ketat. Cuci tangan, memakai masker, serta menjaga kebersihan merupakan salah satu upaya dalam menekan penyebaran COVID-19 di wilayah tersebut. Begitu juga dengan anggota Satgas TMMD Serma Elda Manik, beserta masyarakat yang melaksanakan ibadah selalu menjaga prokes. Kepala Dusun Tangga Batu sangat berterima kasih kepada anggota TMMD K111 Kodim 0212 Tapsel yang telah melakukan pengecekan di tempat rumah ibadah kami. Semoga lancar selalu dalam melaksanakan TMMD ini sampai dengan selesai. Terima kasih. Rintang Tinambunan juga berharap warga Desa Siuhom selalu menjaga kesehatan agar dapat melewati masa pandemi ini dalam keadaan baik. Tim Liputan, Bandung TV.